Padahal 14 setengah abad yang silam, jadi 1450 tahun yang lampau, Rasulullah sudah menganjurkan kita untuk melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap bahaya virus epidemi itu. Caranya, perkuat daya tahan tubuh. Nabi tidak henti-hentinya meminta kepada sahabatnya untuk mempertahankan daya tahan tubuh. Caranya mempertahankan daya tahan tubuh ialah olahraga. Olahraganya Rasulullah itu ada empat yang dianjurkan. Ada satu paket hadisnya itu alimu oladakum, ajarilah anak-anak kalian itu satu naik kuda. Olahraga naik kuda itu Nabi itu sangat terampil tuh, turun naik kuda itu keterampilan di samping olahraga. Yang kedua, ajari anak-anak kalian itu memanah, olahraga panahan kan, itu olahraga Nabi itu. Yang ketiga, ajarilah anak kalian itu untuk berenang. Dan ada satu lagi riwayat yang terpisah, ajari anak kalian untuk memanjat pohon, memanjat gunung, tebing dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bapak ibu sekalian yang dirahmati, diberkahi dan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita memohon ampun dan mengembalikan diri kita kepadanya sepenuhnya. Serahkanlah diri kita apapun adanya. Terserah Allah mau menerima doa kita, mau mengampuni dosa kita atau tidak. Dia adalah Tuhan. Kita hanya melakukan apa perintahnya. Ud'uni astajib lakum. Namun kita harus berhusnudzan, berbaik sangka kepadanya bahwa Allah lebih menonjol sebagai Maha Pemberi Taubat, Maha Pengampun, Maha Penyayang daripada Tuhan Maha Penyiksa dan Maha Pendendam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu bapak sekalian, ya proyektor kita masih bermasalah, mungkin insyaallah minggu depan baru baik. Dan hari ini saya akan mengingatkan kita lagi ya. Salah satu menjadi isu terakhir ini ialah isu apa ibu? Virus corona atau coronavirus. Saya ingin mengingatkan bagaimana caranya Rasulullah mencegah menolak bala. Iya. Doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Allahumma adfa' annal bala wal waba' wal fahsya. Ya Allah, tolaklah kepada kami al bala, bala atau musibah atau adab, wal waba' dan wabah. Wabah itu bahasa Arab, virus, wabah, penyakit. Wal fahsya dan kerusakan moral. Tentu bukan hanya doa. Saya ingin menceritakan bagaimana pengalaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya agar tidak terjebak di dalam musibah. Dalam tradisi Islam sangat kaya bahwa musibah itu sama dengan penyakit. Apa kata Rasulullah SAW terhadap penyakit? Likulli da'in dawa.
setiap penyakit ada obatnya. Dan tentu setiap bala itu juga ada pencegahannya. Pencegahan terhadap berbagai musibah, baik bala musibah itu datang dari alam, datang dari setan jin ya, itu semuanya ada doanya. Ya. Perhatikan surah yang terakhir, dua surah terakhir yang turun. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah Muhammad, a'udzu birabbil falaq. Aku mohon perlindungan dari Tuhannya alam semesta falak ini. Apa yang dimaksud dengan a'udzu? Bahasa Arab dari kata a'za, ya, al-a'uz, itu bisa memiliki tiga pengertian. A'udzu bisa berarti perlindungan, bisa berarti dempet ya, mendempet kalau kita pakai, atau begini, kedekatan itu ya. Kalau kita berlindung dari sebuah pohon besar, ada tembakan dari depan yang kena tembakan pohon. Ada baju besi, ada apa itu namanya tuh, pakaian anti peluru itu, rompi, ada rompi, memang rompi khusus tuh. Kalau rompi itu hanya ya kepala masih bisa kena kan. Dalam medan perang itu ada topi baja, rantai-rantainya itu sampai ke leher sini. Kemudian juga dadanya, bahkan sampai tangannya pun juga, kakinya ke bawah. Itu baju besi. Kita dilindungi. Ada lagi, kita mencemplungkan diri kita, memasukkan diri kita ke dalam sesuatu sehingga orang tidak melihat kita, orang tidak menyentuh kita. Nah, itu pengertiannya a'udzu. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim bisa berarti tiga hal. Bisa berarti aku mohon perlindungan kepadamu. Ya. Yang kedua bisa berarti aku serahkan diri ini kepadamu, ya Allah. Bisa juga berarti aku menempelkan diri kami kepadamu. Itu pengertian ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Ya. Dalam Al-Qur'an ada perintahnya itu. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Itu ada dalam surah An-Naml. Apabila kalian membaca Qur'an, mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Dalam hadis juga ada, a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Itu dibaca kalau kita apa itu? Itu kalau tolak bala juga itu. Aku mohon perlindungan ya dengan kalimat yang sempurna. Apa yang dimaksud kalimat yang sempurna? Biasanya itu diartikan oleh ulama kita itu wirid-wirid langganan. Kita dulu pernah ada wirid asyifa di sini. Kan kalau kita baca semua wirid asyifa itu panjang. Jadi kita istilahkan a'udzu bikalimatillahi tamma. Kalimat-kalimat sempurna kita itu adalah wirid yang selama ini kita lakukan. Min syarri ma khalaqa, dari kejahatan yang engkau ciptakan. Virus itu juga dari Allah. Setan itu dari Allah. Gempa bumi itu juga dari Allah.
musibah, segala macam, semuanya dari Allah. Nah, kalau kita berlindung dengan suatu kalimat yang tamah, kalimat khusus itu, maka insya Allah itu kita bisa terlindung. Kalaupun kena musibah, musibah yang paling enteng yang kena, tidak membinasakan. Ya. Jadi ini Bapak Ibu. Qul a'udzu birabbin nas, aku mohon perlindungan dari Tuhan manusia. Coba. Rasulullah juga memberikan satu strategi bagaimana menghadapi kalau terjadi epidemi. Apa yang dimaksud epidemi? Yaitu hadirnya sebuah wabah yang mematikan secara masif, seperti coronavirus itu. Rasulullah dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, dua periwayat hadis yang paling, kalau kita ahlus sunnah wal jamaah ya, hadis yang paling sahih itu ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kalau Syiah, hadis yang diriwayatkan oleh imam. Jadi kalau imamnya mereka itu yang meriwayatkan, itu hadis yang paling bagus. Tapi bagi kita yang ahlus sunnah wal jamaah, bukan tergantung kepada person, tapi tergantung pada kriteria. Nah, kriteria yang paling disiplin, paling valid di dalam menyeleksi hadis itu ialah Imam Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apa kata Rasulullah? Ya, barang siapa yang diantar kalian mengetahui ada wabah berkembang di dalam satu tempat, jangan mendatangi tempat itu. Dan kalau sudah terlanjur berada di tempat itu, jangan keluar-keluar dari tempat itu. Jadi kan sama dengan petunjuknya WHO kan? Ya, WHO menginstruksikan kalau berkembang suatu virus, jangan mengunjungi. Ya. Tapi kalau sudah terlanjur kita ada di sana, ya diblok. Jangan keluar-keluar karena itu bisa menularkan. Nah, ini. Ada lagi hadis Nabi yang lain. Firru minal juzami firara minal asad. Larilah kalian kalau kamu menjumpai virus juzam. Apa itu namanya? Al-juzam itu sejenis penyakit kulit tapi yang bisa menular. Ya, ada yang mengartikan al-juzam itu dengan penyakit kusta atau lepra. Tapi kalau kita lihat dalam ilmu kedokteran, lepra atau penyakit kusta itu sebetulnya prinsipnya tidak menular kecuali kalau bersentuhan dengan luka gitu ya. Kalau hanya biasa ya, tidak terbang kuman-kumannya terus kita hirup masuk, kita jadi penyakit lepra juga enggak. Ini persentuhan langsung, kontak langsung dengan luka itu bisa. Tapi kalau bergaul biasa enggak apa-apa. Tapi ada hadis Nabi, firru minal juzami firaran minal asad. Larilah kamu kalau kamu menjumpai virus juzam seperti kamu melihat harimau. Nah, dalam satu artikel pernah disebutkan bahwa al-juzam itu, kuman-kumannya itu, virusnya itu, kalau kita pakai kacamata pembesar, maka rupa atau wajah virusnya itu seperti singa kecil. Kalau kita pakai mikroskop itu bisa melipat gandakan sampai 100 kali. Nah, itu kayak apa? Wajahnya virus juzam itu mirip dengan harimau. Maka itulah yang disebutkan, kalau kamu melihat orang yang sedang dilanda penyakit juzam, larilah kamu, jauhilah seperti kamu menjauhi singa. Ada yang mengatakan bukan menjauhi pasiennya, tapi itu mengingat bahwa virusnya itu memang mirip dengan al-asad. Asad itu singa. Ya, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ini penting ya, karena kita sepertinya resah dengan adanya virus ini ditemukan di Indonesia juga. Nah, jadi yang pertama
pencegahan. Jangan masuk dalam satu wilayah di mana ada pandemi berkembang. Dan kalau sudah terlanjur masuk di dalamnya, jangan keluar. Ya. Yang kedua, usahakan memproteksi diri, jangan mendekati, jangan bersentuhan apalagi ya kan dengan sumber virus itu. Ya. Dan yang ketiga adalah kita diminta untuk memperkuat daya tahan. Nah, ini saya ingin perkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian. Di dalam hadis Nabi, ya, ada tiga kekuatan daya tahan yang harus dibangun dalam diri kita. Pertama, memperkuat daya tahan tubuh. Yang kedua, memperkuat daya tahan mental. Dan yang ketiga, memperkuat daya tahan spiritual. Kementerian Kesehatan itu hanya satu, memperkuat daya tahan tubuh. Nah, padahal 14 setengah abad yang silam, jadi 1450 tahun yang lampau, Rasulullah sudah menganjurkan kita untuk melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap bahaya virus epidemi itu. Caranya, perkuat daya tahan tubuh. Nabi tidak henti-hentinya meminta kepada sahabatnya untuk mempertahankan daya tahan tubuh. Caranya mempertahankan daya tahan tubuh ialah olahraga. Olahraganya Rasulullah itu apa? Itu ada empat yang dianjurkan. Ada satu paket hadisnya itu alimu oladakum, apa? Ajarilah anak-anak kalian itu satu naik kuda. Olahraga naik kuda itu Nabi itu sangat terampil tuh, turun naik kuda itu. Ya, itu keterampilan di samping olahraga. Yang kedua, ajari anak-anak kalian itu memanah. Olahraga panahan kan? Itu olahraga Nabi itu. Ada latihan fokus, konsentrasi, otot juga seiring antara fokus perhatian dan juga otot badan, terutama otot di tangan dan dada. Yang ketiga, ajarilah anak kalian itu untuk berenang. Kalau berenang itu olahraga yang paling seluruh anggota badan kita itu ikut aktif. Dari ujung ke ujung semuanya aktif kalau kita berenang. Karena kalau enggak aktif semuanya tenggelam kita kan. Ya. Jadi kalau kita naik sepeda, yang aktif itu paha ke bawah. Jadi kalau kita squat, itu yang aktif tangan, paling dada, bahu. Nah, kalau panah hanya tangan. Tapi kalau berenang semuanya. Dan ada satu lagi riwayat yang terpisah. Ajari anak kalian untuk memanjat. Manjat pohon, manjat gunung, tebing, dan seterusnya. Jadi empat olahraga ini punya kekuatan simbolik. Kuda itu kan kudanya itu lari ke depan kan, gak ada kuda lari mundur. Ya. Panah itu arahnya, ujung busur panahnya itu ke depan. Ya kan? Berenang, pasti kita ke depan. Kemudian manjat, pasti kita ke atas. Jadi olahraga yang progresif. Ya, bukan agresif. Ya. Dan Nabi itu rutin. Di antara nasihat Nabi juga, dia menganjurkan kita pergilah ke masjid salat subuh terutama ya. Pergilah salat jamaah. Lain jalur yang engkau gunakan pergi ke masjid, lain jalur yang digunakan pulang. Artinya apa itu? Disuruh lagi lari-lari subuh kan, jalan-jalan subuh. Apalagi ditambahkan hadis, tidak boleh tidur sesudah sholat subuh. Apa artinya itu? Tidak boleh
tidur sesudah salat subuh, dan kalau pergi ke masjid, pergilah ke masjid dengan jalur berbeda ketika Anda pulang. Jadi waktu olahraga paling bagus, udaranya masih seger, besok sudah salat subuh. Itu rahasia sehatnya Nabi. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, kamu adalah di antara kita di sini yang paling sehat. Nabi kan sekitar di taksir itu sekitar 500 orang sahabat karibnya Nabi. Di antara 500 sahabat Nabi ini yang bersahabat dengan Nabi itu termasuk Nabi yang paling sehat Rasulullah. Hanya dua kali sakit. Satu kali sakit ketika ia minum racun diracun oleh musuh, dan di antara sahabatnya ada yang meninggal. Nabi begitu mau menelan makanan yang mengandung racun itu, ditegur oleh malaikat, jangan telan, itu ada racunnya. Dimuntahkan, tapi Nabi kena dampaknya sedikit, tapi enggak mempengaruhi. Sakitnya Nabi itu di akhir hayatnya, 3 hari demam, panas badannya, itu penyakitnya Nabi. Tapi hari ketiga bagus kembali. Ya, tadinya kan digantikan oleh Abu Bakar untuk menjadi imam salat kan. Tapi hari ketiganya itu Nabi sudah pulih. Ternyata di ujung hari ketiganya itu, hari keempat jadinya ya, Rasulullah menghembuskan napas terakhir. Ketika Nabi sedang sehat-sehatnya, yang lainnya sering sakit, pergantian musim sakit, wabah menular sakit, Nabi enggak pernah sakit. Badannya itu sangat imun. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kok sehat banget ya badannya? Rahasianya apa? Kok bisa sehatnya kayak gitu? Apa kata Rasulullah? Pertama, kontrol makanan. Aku itu makan pada saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Yang kedua, kalau kita makan, ukur perutnya itu dibagi 3. Iya kan? Sepertiga isinya makanan, sepertiga air atau minuman, sepertiga udara. Jangan penuhi semua dengan makanan. Yang ketiga, makanlah yang halal dan jangan berlebihan. Jadi kenapa kok Nabi melarang kita untuk makan makanan tertentu? Kita dilarang makan babi. Itu binatang darat. Kita dilarang makan jenis ikan yang amfibi. Bisa hidup di laut atau di air, bisa juga hidup di darat, itu enggak boleh dimakan. Burung yang hidup di udara itu juga ada yang tidak boleh kita makan. Burung yang burung yang menangkap dengan cakarnya, kayak burung pemakan bangkai, burung elang tuh kan, paruhnya panjang, kakinya tuh bisa mengangkat anak babi itu. Nah, itu jangan dimakan. Jadi larangan Allah untuk makan jenis makanan tertentu sebetulnya bukan karena Allah, tapi demi untuk kesehatan anak manusia. Jangan mengkonsumsi alkohol yang memabukkan, ya. Untuk apa? Supaya sehat, ya kan? Nabi juga menasihatkan, sumu tasihun, berpuasalah supaya kalian sehat. Insyaallah orang yang rajin puasa Senin Kamis seperti bapak ibu di sini kan, itu rata-rata sehat. Orang lain giliran kena flu, batuk, ini enggak. Apalagi kalau kita rajin berwudu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah seandainya kalian itu punya sungai yang jernih bening dan 5 kali Anda harus mandi di sungai itu, masih ada kotoran yang bisa melekat di badannya? Jawab sahabat Nabi, enggak. Jadi penyebutan kata 5 kali membersihkan badan. Nah, kalau kita misalnya berwudu, ingat apa yang pernah saya sampaikan Bapak Ibu. Karya akademik, karya ilmiahnya Profesor Baron Ehrenfels itu, yang kemudian menjadi mu'alaf, dia ganti nama menjadi Umar Baron Ehrenfels. Dia
tesisnya itu tentang wudu. Kesimpulannya, mestinya wudu itu bukan hanya miliknya umat Islam, tapi seluruh umat manusia itu harusnya juga melakukan pembersihan tiga anggota badan yang paling penting, daerah tangan, daerah kepala, dan daerah kaki. Kenapa? Karena itu pusat kesadaran, pusat saraf, pusat sensitifnya manusia itu di tiga tempat itu. Nah, itu yang didiktekan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum, muka nih, wa aydiyakum ila marafiqi, tangan sampai siku, karena pusat sadar itu memang sampai di siku. Kalau di sini enggak sensitif lagi. Ya. Wamsahu biru'usikum, usaplah dengan air bagian kepalanya. Wa arjulakum ilal ka'baini, dan kakimu sampai mata kaki. Ya Allah, sekarang apa kata dokter? Bersihkanlah anggota badannya. Salah satu kelemahan virus itu tidak tahan dengan air, apalagi dengan air sabun, ya kan? Semprot tuh mana-mana. Maka itu Profesor Bernard Ehrenfels mengatakan, ada sejumlah penyakit dan virus tidak bisa menyerang orang yang rajin berwudu. Dokter teriak-teriak tuh, cuci tangan, cuci tangan. Siapa tahu kita pegang pintu bus, pintu lift, ya anak tangga atau apapun yang kita pegang semua. Nah, terus orang yang berpenyakit menular itu kita pegang lagi bekas tangannya, baru pegang bibir, udah kena tuh, atau mata yang basah-basah itu kena itu. Tapi kalau kita berwudu tiga kali lagi kan, udah sudah beres itu, gak ada masalah. Makanya tuh orang yang terserang penyakit yang menular seperti itu, insya Allah jarang ditemukan di antara mereka orang yang rajin berwudu. Kecuali kita lihat di Iran, sekarang sudah banyak meninggal. Tapi seandainya tidak mungkin sama dengan China. China itu kan sudah berapa? Sudah 3000-an yang meninggalkan. Tapi Cinanya di mana dulu? Provinsi Xinjiang itu kata internet paling sedikit terkontaminasi dengan coronavirus. Kenapa? Karena penduduknya mayoritasnya dari etnik Uyghur yang mayoritasnya Muslim. Lebih 100 juta umat Islam terkonsentrasi di tempat itu. Karena mungkin sering berwudu. Jadi ini daya tahan tubuh, Bapak Ibu. Daya tahan tubuh tadi, olahraga yang baik, makanan diperhatikan, jangan sembarang masuk di mulut, minuman sembarang masuk di mulut, ya. Kemudian perut juga diukur, sepertiga, sepertiga, sepertiga. Jangan tumpang tindih, jangan makanannya lebih banyak, ya. Jangan airnya lebih banyak. Apalagi kalau minuman keras, karena kalau orang suka minum itu bisa nggak tahu ya tempatnya di mana ya, bisa sampai 4-5 botol itu. Padahal kalau kita minum 2 gelas saja air biasa itu kayaknya mau muntah. Tapi kalau orang yang suka minum alkohol habis 4-5 botol itu larinya kemana itu? Tambah lagi. Iblisnya banyak tuh alkohol itu. Apalagi sistem proteksi yang diajarkan Rasulullah. Jadi saya ulangi sekali lagi, Bapak Ibu, ini tidak sistematis ini. Ini sebetulnya ada di sini tapi enggak bisa muncul di ini. Pertama, saya ingatkan, jauhi tempat sumber virus. Umar enggak jadi berangkat ke suatu tempat karena di situ ada berkembang virus. Dari mana dapat informasi? Dari Nabi. Nabi melarang kita berkunjung daerah tempat virus. Kalau sudah terlanjur ada virus, jangan keluar di tempat itu. Karantina dirinya di situ. Yang kedua, olahraga. Olahraganya Nabi apa? Jalan-jalan subuh, memanah, naik kuda, berenang,
manjat. Ya. Apalagi olahraganya Nabi. Olahraga profesionalnya Nabi itu gulat. Nah, saya pernah sampaikan kan sebuah hadis. Juara bertahan namanya Rukana bin Abi Yazid di Mekah itu. Mulut besar, besar kepala ya, enggak pernah bertahun-tahun enggak ada yang berani menantang. Karena sehatnya Nabi pada waktu itu. Ya Rasulullah, kamu kan enggak pernah sakit. Badannya kuat, lincah. Mau enggak menantang si Rukana bin Abi Yazid? Boleh. Akhirnya diumumkan, dibangunkanlah ring kayak ring tinju itu. Diundang semua para pegulat profesional untuk nonton pertunjukannya di samping Ka'bah. Yurinya datang. Ronde pertama enggak ada saling mengalahkan. Walaupun orang cemas kepada Nabi, karena Nabi itu bukan kerdil tapi berdampingan dengan Yazid. Itu tadi, Rukana bin Abi Yazid itu bisa Nabi Muhammad bisa masuk karena itu badannya kayak raksasa itu. Ronde kedua, satu yang lincah, satu yang kuat. Didorong sedikit pun enggak mau bergeming. Kenapa? Karena saking beratnya. Tapi Nabi tidak ingin kehilangan akal. Dia cari titik-titik lemah musuhnya. Ronde ketiga, satu kali lengah Rukana bin Abi Yazid itu akhirnya terjatuh sampai dikampaskan. Ya, kedengaran suaranya di sekitar Ka'bah. Apa itu? Apa itu yang bunyi itu? Rukana dikampaskan. Yuri hitung, 1, 2, 3, 4. Kira-kira seperti petinju sekarang. Sampai hitungan yang ditunjukkan, gimana masih mau melawan? Saya tidak sanggup. Tenaga apa yang dilakukan, tenaga apa yang ditampilkan anak muda itu, sampai seluruh tulang-tulang saya remuk perasaannya gitu. Udah. Jadi sabuk kemenangan itu diambil oleh Nabi pada ronde ketiga, KO dia kan. Tahun berikutnya diajak lagi, mau enggak mengambil sabuk kemenangannya? Selama anak muda itu masih dia, saya tidak akan nantang. Jadi sabuk kemenangan juara bertahan itu sampai Rasulullah wafat, enggak ada yang ngambil. Nabi itu atletis. Mimpin peperangan. Waduh, jagoan tuh. Berhadapan dengan beberapa musuh sendirian. Dan dalam riwayat itu kan Nabi pernah membunuh 2 orang dalam medan perang, tapi kenapa? Karena dia dalam keadaan kesulitan, terpaksa dia bunuh. Nah, tapi kalau Nabi mau membunuh, banyak sekali yang bisa dibunuh, tapi dia kasih apa ya, semacam dibikin taubat aja, dibikin jerah, dilumpuhkan tapi tidak dimatikan, kecuali yang 2 orang itu memang sudah melampaui batas. Di samping itu Nabi sistem proteksinya juga adalah pengaturan makanan dan minuman seperti tadi. Kemudian juga Nabi mengatur tidur. Ada sahabat Nabi, alhamdulillah ya Rasulullah, saya enggak pernah tidur malam lagi. Ngapain? Beribadah terus, salat terus. Hei, saya ini Nabi dan saya ini Rasul, tapi saya masih tetap memberikan hak mata saya untuk istirahat. Jangan habiskan malam-malamnya untuk sholat melulu. Nah, itu artinya apa? Ibadah sih ibadah, tapi jangan melampaui batas. Ada ayatnya kan? 2 ayat di dalam Al-Quran melarang kita itu melakukan al-ghulu. Al-ghulu itu beribadah melampaui batas. Dia paksa kejar target 1000 rakaat semalam. Bukan main, dia enggak pernah istirahat. Enggak boleh seperti itu. Ada sahabat, ya Rasulullah, saya enggak pernah makan siang lagi. Kenapa? Puasa daim terus menerus. Hei, saya ini Nabi, saya Rasul, tapi tetap makan siang juga hari-hari tertentu. Kalau mau ya hari Senin Kamis atau puasa Daud itu boleh. Tapi kalau setiap hari jangan. Ada lagi, ya Rasulullah, sudah lama saya tidak pernah berhubungan dengan istri saya. Kenapa? Saya beribadah terus. Hei, saya Nabi, saya Rasul, memberikan hak terhadap istri saya.
Jadi caranya Nabi itu seperti itu, karena kalau orang tidak pernah melakukan hubungan suami istri, itu mumet kepalanya itu, dan itu bisa berpengaruh kepada persoalan-persoalan psikologis rumah tanggaan dan seterusnya. Ya, maka itu ada hadis Nabi kan, itu benar hadis itu. Barang siapa yang menolak suaminya itu akan dikutuk oleh malaikat. Tapi juga dalam kondisi normal, kalau istrinya sakit mau maksain, enggak ada malaikat yang mengutuk itu kan. Itu egois di situ, enggak boleh seperti itu. Tapi dalam situasi normal. Nah, ini caranya Nabi memproteksi berbagai macam jenis penyakit dengan cara memperkuat daya tahan tubuh. Kalau dia banyak makan siang, makan malamnya dikurangi. Kalau dia banyak makan malam, sarapan paginya dibatasi dan seterusnya. Kalau kita mumpung ada, apalagi prasmanan gratis, gak pernah ketemu di rumah seperti itu, bukan main itu. Seolah-olah makan untuk 2 hari akan datang. Nah, Nabi juga mengatakan makanlah pada saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Kenapa? Karena kalau orang kekenyangan, Bapak Ibu, orang kekenyangan dia gak mungkin khusyuk. Kenapa? Ngantuk. Tapi juga jangan kelaparan. Kenapa? Gak bisa khusyuk. Kenapa? Gemetar. Ya kan? Posisi badan yang paling sehat itu ketika kita tidak terlalu kenyang dan juga tidak terlalu lapar. Dan yang selanjutnya kata Rasulullah, sumu tasihun, berpuasalah kalian supaya sehat. Jadi kalau orang rajin berpuasa, insya Allah daya tahan tubuhnya itu kuat. Nah, coba jamaah kita di sini yang rajin Senin Kamis, yang sudah berumur 60-70 tahun, coba lebih banyak mana sahabatnya yang masih hidup atau sudah mendahului? Ibu Gata mana? Ibunda kita. Kedatang salam saya kepada Bu Gata. Itu umurnya sudah berapa Bu Gata? 60 tahun. 90. 91. Coba masih kuat seperti itu. Bunda Gata. Nah, kalau kita mengikuti ajaran syariah Islam, insya Allah panjang umur Bapak Ibu. Silaturahim panjang umur, selalu riang, selalu gembira, jangan ada buruk sangka, ya. Itu semua akan memperpendek umur dan itu akan merusak sistem daya tahan tubuh. Yang kedua Bapak Ibu, Nabi juga mengajarkan kita untuk memperkuat daya tahan mental. Ini yang tidak pernah kita kedengaran dari mulut pemerintah. Daya tahan tubuh, pokoknya tidur yang cukup, makan yang empat sehat lima sempurna, kalau bisa insya Allah akan terproteksi. No, daya tahan tubuh saja enggak cukup menghadapi virus. Nabi menambahkan dengan daya tahan mental. Apa yang dimaksud daya tahan mental? Apa kata Nabi? Innallaha kana fi'auni abdi. Sesungguhnya Allah itu berada pada keyakinan hambanya. Ya. Ada redaksi lain. Ana inda dhanni abdi bi. Aku berada pada keyakinan hambaku. Hampir sama artinya. Kalau kita sudah kuat, insya Allah saya akan selamat hari ini. Saya akan tegar melalui wirid dan melalui penjagaan badan yang saya lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku harus pergi bekerja, meninggalkan rumahku. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Al-Fatihah 7 kali kalau musimnya genting. Melangkah dengan kaki kanan. Ya, naik di kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Hakul yakin. Aku akan selamat. Ya. Jangan ragu. Karena kalau orang itu peragu, mentalnya kropos. Musibah itu selalu menimpa orang yang peragu. Ya. Apa artinya iman? Iman yang kokoh. Ittaqullaha qatukati, bertakwalah kepada Allah sesempurna-sempurnanya ketakwaan. Hakul yakin, puncak keyakinan.
Begitu kuatnya keyakinannya, batu pun juga hancur, besi pun juga hancur. Lebih kuat batinnya daripada besi. Orang ini kalau ditembak, kebal. Kalau orang punya kekuatan mental, Bapak Ibu, itu tidak akan terserang oleh penyakit. Tidak pernah stres. Kenapa? Rasa percaya dirinya sangat kuat. Ya. Itu ada hadisnya kan? Ana inna dhanna 'abdi bi, aku berada pada keyakinan hamba aku, insyaallah corona akan lewat, minggir saya akan lewat. Hamba Tuhan akan lewat. Lewat itu enggak ada apa-apa. Tapi yang hancur siapa? Coba kita lihat sejarah para jenderal. Jenderal yang bertahan hidup itu justru yang memiliki istiqamah, yang memiliki ketegaran yang kuat. Yang banyak korban itu adalah orang yang peragu, hipokrit, munafik. Bahasa Arabnya peragu apa? Antara iya dan tidak, itu musyrik. Innal musyrikina apa? Inna syirka la dhulmun adzim, sesungguhnya syirik itu adalah zalim yang paling berat. Jadi jangan pernah membiasakan dirinya itu pembimbang, peragu. Oh, jangan-jangan ini nanti. Waduh, jangan-jangan begini. Orang seperti ini serang penyakit. Tapi kalau orang tegar, ah, itu seperti orang tua kita dulu kan, proklamator dan teman-temannya itu. Berangkat, bismillah. Ya. Berangkat. Berangkat belum tentu dilihat. Dilihat belum tentu ditembak. Ditembak belum tentu kena. Kena belum tentu mati. Mati, mati syahid. Ayo. Gak ada ragunya tuh orang seperti itu. Berangkat. Belum tentu dilihat musuh. Dilihat musuh belum tentu ditembak. Ditembak belum tentu kena. Kena belum tentu mati. Mati, mati syahid. Takut gak? Enggak. Tapi orang yang kayak sahabat Nabi yang munafik itu, Abdullah bin Abi Salul itu, wah, sebelum terjadi perang, ayo, teriak-teriak tuh, Allahu Akbar, ya segala macam lah. Begitu turun ke medan perang, minta izin, istri saya sakit ya Rasulullah, anak saya kurang sehat, orang tua saya tidak bisa saya tinggalkan. Ya, besar mulutnya tapi minta izin pertama, gak jadi ikut perang. Kalaupun ikut perang, dia paling belakang tuh. Tapi begitu terjadi kemenangan peperangan, dia pertama mengambil harta rampasan, faid dan ganimah. Itu munafik. Orang seperti ini paling banyak korban. Coba kita lihat, jenderal yang selamat itu biasanya jenderal yang tegar. Kenapa? Dikawal oleh malaikat. Malaikat selalu mengawal orang-orang yang hakul yakin. Kalau orang peragu, enggak, malaikat pun enggak mau dekat. Ini pengecut nih, besar mulutnya. Jadi mental kita harus diperkokoh di samping daya tahan tubuh, Bapak Ibu. Insya Allah daya tahan tubuh saya sudah oke. Tapi mental saya juga enggak boleh down. Down itu apa itu? Jatuh. Sekalipun daya tahan tubuh kita itu kuat, tapi kalau mental kita itu kropos, justru orang ragu itu langganan penyakit. Kenapa enggak ke kantor? Aku flu. Semakin menggila tuh flu-nya tuh. Semakin tambah batuk. Tapi yang flu-flu sedikit tetap ke kantor, tetap tegar. Ah, ini mah bukan penyakit flu. Ini rutin setiap musim ini. Jalan terus, lupa kalau dia itu flu. Eh, sehat ya. Kenapa? Ototnya bergerak. Tapi kalau orang yang memanjakan penyakit, itu akan memberikan kursi empuk penyakit itu di dalam badannya kan. Jadi Nabi membekali umatnya, mental juga harus kuat di samping apa? Di samping badan. Dan yang lain, Bapak Ibu sekalian, ada lagi satu, daya tahan. Daya tahan spiritual. Apa bedanya mental dan spiritual? Mental dan badan itu wilayah manusia, internalnya manusia. Tapi kalau daya tahan spiritualnya itu dari luar.
dari luar diri, dari luar kendali manusia. Nah, kalau kita berdoa, pernah saya sampaikan di sini, ada tiga macam tingkatan doa kan, Bapak Ibu. Ad-du'a'u bilisanil maqal, doa yang dipanjatkan dalam bentuk komat kamitnya mulut. Jadi yang berusaha itu hanya mulut, hafal semua doa-doa panjang itu, tapi hatinya entah kemana gitu kan, tidak menjiwai doanya. Itu ad-du'a'u bilisanil maqal. Ada lagi orang, dia tidak panjang doanya, tapi dia menghayati betul materi doanya itu. Ya, dia menghayati betul. Insya Allah, saya kok yakin kayaknya Allah menerima doa saya. Kenapa? Hati saya yang menangis memohon kepada Allah, batin saya yang menjerit memohon kepada Allah. Ya, kata ulama, ad-du'a'u bil-lisanil hal afsahu minad du'a bil-lisanil maqal. Doa yang dipanjatkan dengan kekuatan batin itu lebih kuat daripada doa yang komat kamit mulut. Ya. Doa yang ketiga, ad-du'a'u bilisanil isti'dad. Ini yang paling ampuh nih. Bukan lagi sekedar komat kamit, bukan sekedar menjiwai doa yang diucapkan, tapi dia pastikan dalam hatinya, insya Allah aku siap untuk menerima kenyataan seperti yang aku asumsikan. Insya Allah akan lewat virus itu. Hakul yakin di sini. Tapi itu bukan nekat. Ada orang yang nekat itu kalau tidak memenuhi persyaratannya. Kalau sudah penuhi persyaratannya, daya tahan tubuh bagus, mentalnya juga kuat, serahkan dirinya kepada Allah. Seperti kata Al-Quran kan, faiza azamta fatawakkal ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau kamu sudah berupaya secara maksimum, serahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah serahkan diri kita kepada Allah, seperti kita masuk dalam kapsul. Dari manapun serangan, dari depan, dari belakang, dari kanan, kiri, atas, bawah, enggak bisa menyentuh kita. Kenapa? Karena kita masuk dalam kapsul proteksi Tuhan, divine protection. Itulah ad-du'a'u bilisanil isti'dad. Inilah yang melahirkan mukjizat, apa namanya, karamah itu. Itu tadi, kalau orang sudah kokoh pendiriannya, pergi. Ya. Maju belum tentu dilihat musuh, dilihat musuh belum tentu ditembak, ditembak belum tentu meletus, meletus belum tentu kena, kena belum tentu mati. Mati mati syahid, dijemput bidadari, dijemput surga, dijemput tanpa pemeriksaan. Enaknya seperti itu. Hidup ini terang tuh. Tapi kalau orang peragu, lebih panjang umurnya orang yang kokoh pendiriannya daripada orang yang peragu. Yeah. Orang yang suka ragu nggak pernah jadi elit. Orang yang suka bimbang nggak pernah jadi tokoh masyarakat. Kalaupun jadi tokoh masyarakat itu seksi, konsumsi, pembantu umum, nggak pernah menjadi pengurus harian. Dia diseksi-seksi di situ. Tokoh masyarakat itu ialah orang yang mengkombinasikan. Di situ ada jihadnya secara fisik. Di situ ada ijtihadnya, nalarnya jalan. Di situ ada mujahadahnya, batinnya yang kokoh. Jadi jihad, ijtihad, mujahadah. Itulah orang-orang yang hebat itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan panik. Orang panik itu adalah orang peragu. Orang peragu itu musyrik. Orang musyrik itu langganan penderitaan dunia akhirat lagi kan? Ya. Coba, tidak sedikit di antara jamaah kita, nanti malam kita ke pengajian. Apa dalam pikirannya? Paling Pak Nasr enggak datang. Ya. Yang kedua, ini hujan, ini mendung. Iya kan? Yang ketiga, ini uangnya pas-pasan. Itu hidup besok ini. Yang keempat, capek ini. Yang kelima, kebetulan agak-agak meriang sedikit. Udah gak jadi.
Dapat apa orang kayak gini? Tapi kalau orang seperti ibu dan bapak, semuanya itu terpenuhi tadi apa yang disampaikan itu. No, aku harus pergi apapun. Kalau perlu jalan kaki, jalan kaki. Mbak mau kemana? Masjid Sunda Kelapa. Oh sama, ayo naik ke situ. Jadi kalau keyakinan ini bekerja, la tazan innallaha ma'ana. Jangan khawatir, Allah bersama kita. Ya. Selamat tinggal corona. Ya. Dia jadi makmum di belakang kita kan. Ya. Benar, Bu. Innallaha kana fi 'auni 'abdi. Ana idna dhanni 'abdi bi, aku berada pada keyakinan hamba-Ku. Kalau full keyakinan kita, aku selamat, maka kita akan selamat. Kayak cek kosong tuh. Lauhul mahfuz kosong. Mau apa? Mau selamat atau binasa? Selamat dong. Udah. Tulis di situ selamat, selamat. Ya. Kalau yang aduh, gimana ya? Gimana ya? Ragu. Oh, kamu peragu, kamu kena. Pada umumnya orang yang kena musibah itu adalah orang yang peragu. Pengalaman Bapak Ibu kan. Lihat di sekitarnya. Orang yang enggak punya pendirian. Iya. Dia ke satu menjadi orang satu, dia ke nomor dua menjadi orang nomor dua, kalau ada nomor tiga jadi nomor tiga. Enggak ada aslinya. Orang yang seperti ini enggak punya karakter, enggak punya pendirian, langganan penyakit, langganan stres, langganan penderitaan, itu musyrik. Kenapa Allah melarang kita musyrik? Dunia akhirat tidak akan pernah berguna orang itu. Satu sisi percaya kepada Allah, tapi mau juga percaya pada dukun. Mau juga percaya kepada koneksinya, sogokannya itu. Korbannya banyak. Tapi kalau orang punya karakter, udah saya enggak perlu menjabat kalau bayar. Dia jalan terus. Ya kan? Oh. Digoda lagi di tengah jalan. No way, pokoknya aku harus jalan. Justru orang seperti ini mengemis instansi untuk memohon dia untuk menjabat. Tapi kalau orang peragu, map di kanan kiri seluruh instansi, enggak ada satupun yang terima. Coba kita sering melihat orang kan, ada orang dilamar sekian banyak instansi. Tapi ada juga melamar sekian banyak instansi. Mana yang paling kita sukai? Di atau me? Melamar atau dilamar? Ya dilamar. Coba kita lihat karakternya orang yang dilamar oleh pekerjaan. Enggak ada orang yang dilamar oleh pekerjaan kalau orang itu enggak punya karakter. Iya kan, Bu, Bapak? Tapi kalau orang enggak punya karakter, siapa orang yang butuh orang seperti itu? Manusia pun enggak butuh. Apalagi surga. Tapi kalau orang mental-mental Sunda Kelapa, wah. Masya Allah. Ibu, saya tahu di sini banyak orang punya 4-5 alasan untuk tidak bisa datang ke Sunda Kelapa, tapi tetap datang. No way, aku harus ke Sunda Kelapa. Begitu pergi ke rumah, 5 yang dikhawatirkan gak ada yang datang satupun. Tapi yang gak jadi datang ke sini, wah yang 5 itu kena semua dia. Kenapa? Jangan mengalah terhadap godaan. Jangan. Ana inda dhanni 'abdi bi pohon kelapa. Aku harus bisa. Kalau keyakinan kita aku harus bisa, bisa benar. Petik pohon kelapanya. Tapi kalau duluan aku enggak bakalan bisa. Tinggi, aku takut jatuh dan sebagainya, enggak dapat itu. Pasti enggak dapat. Orang yang punya karakter, coba Bung Karno. Gantungkanlah cita-citanya setinggi bintang di langit, minimum dapat memetik bulan kan. Jadi kalau cita-citanya cuma 5, paling dapat 1. Tapi kalau cita-citanya 100, dapat 50, lumayan kan. Jadi kalau ingin mendapatkan 50, jangan cita-citanya 50, 5.000 kalau perlu. Gantungkanlah cita-citanya setinggi langit. Ya. La taqnatum rahmatillah, kata Quran.
Jangan putus asa terhadap rahmatku. Tapi kalau kita peragu, pengecut, pengkhianat, penakut, gak bakalan bisa menjadi orang terhormat. Siapa yang terhormat di dalam Al-Quran? Ialah orang yang punya karakter. Tapi kalau orang gak punya karakter, pasti akan menjadi orang awam. Ya. Maka itu yang datang di kesempatan ini, ibu bapak mohon maaf. Sadar atau tidak sadar, itu sebetulnya sudah menjadi idola keluarga, idola tetangga, idola masyarakat. Aku juga pingin tuh, tapi kok gak bisa ya. Memang gak mau. Orang yang bisa seperti ibu dan bapak itu adalah orang yang harus membunuh keraguan. Selama keraguan itu bersarang dalam diri setiap diri orang, gak akan bakalan dapat apa-apa pun. Aku harus bisa insya Allah. Tapi harus ada insya Allahnya. Kalau enggak itu sombong tuh. Ya, Al-Quran mengajarkan kita seperti itu. Beroptimisme tapi tetap ada kata insya Allah. Apa artinya insya Allah? In artinya, pernah saya jelaskan kan, bukan idha sya Allah, bukan law sya Allah. Kenapa insya Allah? Itu 50-50%. Itu ungkapan tawadu. Orang yang mengucapkan insya Allah itu tawadu tapi sportif. Kenapa bukan idza sya Allah? Seolah-olah kita maksa Tuhan. Pasti Tuhan menghendaki apa yang saya mau. No. Kita ini hamba, Allah itu Tuhan. Jangan dibalik kita Tuhan, memerintah-merintah Tuhan kayak pembantu. Itu idza. Idza sya Allah. Tapi juga jangan law sya Allah itu pemustahilan, aku enggak bakalan bisa. Bukan aku yang mau dikasihani Tuhan. Tapi kalau orang insya Allah, meskipun hambamu pendosa, tapi aku tidak mau putus asa karena aku yakin, wahai Tuhanku, Engkau lebih menonjol sebagai Maha Pengampun, Maha Pengasih daripada Maha Penghukum dan Maha Pendendam. Hambamu memang hina, tapi aku juga yakin Engkau Maha Penerima Taubat. Hambamu bertobat, hambamu pasrah diri kepada-Mu. Gak bisa orang seperti ini ditolak oleh Allah. Allah menjanjikan kan, taubatan nasuha, pasti aku akan rangkul orang itu. Tapi kalau sudah berdosa, ah udahlah, gak bakalan Tuhan mengampuni dosaku. Aku cemplungkan aja berlumuran dosa, berlumpur dalam dosa, biarin aja. Memang nasibnya neraka itu. Tapi kalau orang sekalipun berdosa, sesering apapun aku berdosa, sesering itu pun aku juga akan taubatan nasuha. Innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah mencintai orang yang bolak-balik bertaubat. Hadis Nabi, aku lebih mencintai, ya, kata Allah. Allah lebih mencintai jeritan tobatnya para pendosa daripada gemuruh tasbihnya para ulama. Ini hadis. Gemuruh tasbih para ulama itu pekerjaannya. Tapi kalau penjahat yang menjerit taubat kepada Allah, itu dahsyat luar biasa. Maka itu Allah mengatakan, apa Nabi mengatakan dalam hadisnya, Allah lebih merdu mendengarkan jeritan taubatnya para penjahat daripada gemuruh tasbihnya para ulama. Jadi kenapa harus takut? Jangan takut, jangan ragu. Karena itu melawan penyakit corona ini ada 3 kekuatan yang harus kita pertahankan, Bapak Ibu. Daya tahan tubuh otomatis. Yang kedua, daya tahan mental. Jangan paniklah. Contoh orang panik itu dia borong semua itu. Supermarket itu beli seperti mau kiamat besok itu. Masya Allah. Itu seperti gak punya Tuhan. Iya kan? Borong apa itu sini? Oh, harganya sudah berlipat-lipat ganda masih diboyong. Itu dia mau pakai 5 tahun itu.
Padahal bulan depan sudah ada antivirusnya, ada obatnya. Jadi diapain lagi nanti itu? Jangan paniklah. Orang panik itu langganan musibah. Ya. Orang panik itu matanya buta. Ada hadis Nabi kan? Ini hadis nih. Idza ja'al bala'u 'umyal basar. Apabila musibah itu datang, maka mata itu buta. Ini hadis Nabi ini. Orang panik itu kejedot di sini. Kenapa bengkak mukanya, kejedot? Kenapa aku enggak lihat? Matanya dua, masa enggak lihat? Kenapa? Dia panik. Tapi kalau enggak panik, ada banjir. Panik ayo segala macam lah. Sampai telanjang gitu. Hei, jangan panik. Mbak, ini banjir udah sebentar lagi tuh menggulung loh mbaknya. Tunggu dulu, aku belum pakai baju. Pakai bajunya. Ya, apalagi? Oh, tunggu aku belum pakai banjir, tunggu dulu ya, minggir dulu, saya belum pakai kerudung. Minggir itu. Banyak keajaiban Bapak Ibu. Percayalah. Orang yang paling tangguh pendiriannya itu bayi. Dia enggak punya pemikiran bimbang. Orang yang bimbang itu karena orang sudah didikte oleh akalnya, belum didikte oleh keyakinannya. Makanya itu sering kita mendengarkan kecelakaan massal itu justru yang selamat bayi. Perahu tenggelam, yang selamat bayi. Kok kenapa bayi itu selamat? Dikerumuni malaikat. Hei, kamu jangan tenggelam, naik di atas kasur ini. Itu ada kisahnya kan? Di apa itu? Itu novelnya sangat bagus ya, tapi ini juga muncul dalam agama Kristen ya. Pokoknya novelnya sangat terkenal. Bukan novel, tapi ini dianggap memang pernah kejadian, yaitu Ibnu Tufail. Satu perahu, karam perahunya, bayi itu yang selamat, satu-satunya bayi dan satu-satunya yang selamat itu. Tanek apa bayi itu, lalu terdamparlah dia di pulau kecil. Pulau kecil enggak ada manusianya, yang ada binatang, termasuk binatang buas. Dia dipelihara oleh binatang buas sampai dia umur 40 tahunan. Ya. Dia menggunakan kecerdasan internalnya, pikirannya, batinnya. Lalu apa yang terjadi? Semua yang diamalkan oleh orang daratan sana diamalkan juga oleh anak satu-satunya di pulau terpencil ini. Dia tahu ada Tuhan. Dia tahu ada kehidupan sesudah mati. Dia tahu konsep berterima kasih kepada Tuhan itu dalam bentuk beribadah. Begitu dia satu saat mengunjungi atau dia diambil oleh orang masyarakat. Kok sama? Siapa gurunya? Ingat materi kita di sini, alangkah miskinnya orang itu kalau gurunya hanya manusia. Ada yang disebut dengan impersonal teachers. Binatang guru, pohon guru, burung guru. Itu dikisahkan Nabi kan? Gurunya Nabi Sulaiman, wa ulimna man taqattair, gurunya burung. Nabi Musa, gurunya adalah pohon. Surah Al-Qasas ayat 30. Gurunya Nabi Yunus ikan. Coba Siddhartha Gautama, anak raja, kawin dengan anak raja juga di sebelahnya, meninggalkan kemewahan dunia, masuk ke hutan belantara. Dia menemukan kepuasan. Di bawah pohon Buddhis dia dapat ilham. Lahirlah agama Buddha. Sejarahnya dari pohon Buddhis itu kan. Jadi kalau orang sudah mengasah batinnya, itu akan ada divine inspiration muncul tuh. Kecerdasan langit akan turun. Nah, kembali lagi Bapak Ibu sekalian, jangan panik menghadapi sebuah ancaman. Karena kalau kita panik menghadapi ancaman, maka ancaman itu memilih orang panik, menghindari orang yang tegar.
Ya. Tapi jangan nekat. Daya tahan tubuhnya gak ada. Gak pernah tidur. Makanannya gak pernah makan vitamin. Ya, bahkan sudah mulai batuk-batuk. Nekat mau pergi menjadi pahlawan di sana. Kena dia. Bukan seperti itu Nabi. Nabi itu matangkan dirinya, biologisnya, matangkan mentalnya, matangkan spiritualnya. Go ahead, pergi dia. Jalan tuh. Jangan ragu, ada ayatnya kan. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Dia berkata kepada sahabatnya, jangan takut, Tuhan bersama kita. Siapa orang yang ditemani Tuhan? Ialah tentu orang yang punya karakter. Gak mungkin menjadi sahabatnya Tuhan kalau orang itu hipokrit, kalau orang itu peragu, asyak, musyrik. Inilah Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini malam Jumat, mari kita mengasah ketajaman batin kita. Saya sebetulnya ingin sampaikan ini tadi, tapi LCD-nya belum selesai. Tapi insya Allah bekal untuk kita hari esok. Pertama, jangan panik. Ya, menghadapi membaca WA seolah-olah besok mau kiamat Indonesia. No, insya Allah tidak akan tenggelam matahari di atas kepala. Tenggelamnya di sana. Ya, takdir, percayalah. Jadilah kekasih Tuhan. Insya Allah akan diawasi oleh malaikatnya. Bismillah Bapak Ibu. Ada doanya kan, kita sudah paham. Dan perbanyak doa sekarang ini. Satu yang hampir saya lupa. Spiritual savingnya perlu dipertebal. Ingat kisah tiga pemuda gua itu kan. Kenapa dia selamat dari musibah itu? Karena masing-masing punya saving spiritual. Sayang kepada kedua orang tuanya. Ya, rela mengorbankan badannya demi untuk menebus obat ibundanya. Selamat dari musibah, tidak jadi berzina, tapi selamat juga orang tuanya karena dapat uang itu. Yang ketiga, ya, orang yang tidak memberi gajinya, orang yang tidak memakai gajinya karyawannya, lalu diberikan kambing, unta beranak pinak, ambil semuanya. Selamat tidak makan yang haram, tapi selamat daripada batu yang menutupi gua itu. Jadi kalau kita hidup luhur, kita hidup jujur, kita menjauhi yang haram, maka itulah tolak bala yang paling kuat. Minggir kalian para makhluk, kekasih Tuhan akan lewat. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, jangan takut, sekali lagi jangan panik. Mari kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala diri kita. Dan mari kita juga berdoa malam Jumat ini, sholat tahajud. Jangan mendoakan dirinya sendiri juga Bapak Ibu. Doakan seluruh warga bangsa masyarakat Indonesia, apapun agamanya, etniknya. Kontribusi kita sebagai umat Islam, doakan saudara sebangsa kita semuanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalih. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم بسم الله سالي سابا تيفي